Ya saya udah bilang isinya hampir 70 juta. Tadi udah lihat, udah perlu nggak perlu dibuka lagi kan? Buka lagi ya tuh. Nih, jadi dia datang ke dalam kopi langsung diginiin. Nah, gue terkejut banget. Dari mana? Itu di jalan Pak. Nah, sekarang kalau kelihatan sepintas begini, karena saya orangnya gaptek, nggak pernah bayar apapun harus cash. Jadi saya selalu bawa duit banyak. Bukannya mau pamer karena gue nggak ngerti pakai nggak pakai GoPay, nggak gue ngerti. Jadi selalu saya kan mobile itunya kegiatannya. Saya selalu minimum 3 juta. Belum lagi selalu ada ini nih, US dollarnya banyak nih, ya. Tapi yang paling banyak cadangan itu sing dollar yang seribuan. Ini ada saya hitung ulang tadi ada 6. 6 kali 1 2 lu nyesal lo. 2 3 4 5 6. Berarti 66 juta hanya sing dolarnya, sama US-nya ya 70 juta lebih. Makanya saya agak terharu gitu loh. Itu ceritanya. Nggak ribet kan, ini kan simpel. Justru gara-gara ini tinggal dimasukin ya. Udah rusak lagi. Ah, jangan dah kalau... Kalau kita kasih ke orang, jangan sebut jumlahnya dong. Itu namanya pamer ya. Lu jangan liatin dompet gue loh, eh. Dia udah kepikir jadi aspri gue loh, eh. Nanti catat nomor telepon gue dari mereka ya. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.